tahu saya berada kat mana hari ni? Saya berada di satu tempat di Kampung Cepoh. Lebih tepat lagi berada di Akis Gallery. Anda boleh perhatikan di belakang saya ni, nanti kita tanya owner dia apa nama. Selamat datang ke Lenggong 360 Channel dan kita akan tengok apa keistimewaan Akis Gallery Kampung Cepoh. Jom! Apa sebenarnya Akis Gallery ni? Dari sudut pendidikan, kalau kita tengok, dia tumpu kepada akademik. Akademik akan pergi kepada kerjaya. Betul. Tetapi dalam pendidikan roh, tak ada. Itu membuatkan kita hilang jati diri Melayu. Bila kita balik kepada asal, saya cuba hidupkan pendidikan roh. Supaya kita balik kepada asal kita. Usul kita kat mana, kan? Kita jumpa piramid, tetapi kita cuma nampak rangka manusia. Tetapi kita tak didik roh kita, yang itu adalah sebahagian pada keturunan kita. Kalau orang kata, kita ni pendatang, kita marah. Tetapi Perak Man tu dah berusia 11,000 tahun. Jadi kita itu adalah tok nenek kita, kan? Tapi waktu tu tak ada agama lah. Bila pengaruh Islam itu, kita jadi Islam. Okey, Ji. Saya tertarik dengan bok ni. Ha. Apa sebenarnya bok ni, Ji? Okey, banyak budak-budak mesti yang buat seni bina, tapi dia tak tahu tentang seni bina lama, seni bina rumah Melayu. So rumah Melayu ni, dia ada komponen rumah Melayu tu. Bila kita nak buat rumah, dia mesti dalam kepala dia mesti ada anjung, ada rumah ibu, dia ada room, dia ada dapur, dia ada beranda, dia ada jemuran. Asas dia. Baru my plan dalam kepala dia. Ha, tu bila dia buat rumah, ada mesti ni ada rangka rumah. So mesti ada pelapik, mesti ada tiang, mesti ada rasuk, gelegar, ada kayu rod. Ada baji, ada tupai-tupai, ada tiang gantung, ada lantai inci. Kemudian main C. C ni rangka atas. Rangka atas dia ada alang, dia ada tunjuk langit, dia ada kuda-kuda, dia ada kayu panjang, dia ada atap atau bumbung, kena perabung, ada tiba layar, ada papan manis, ada palung air dan ada kayu kasau. Itu atap. Kemudian dia main komponen dinding. Dia ada papan dinding, ada kayu kambing, ada kayu jeniang. Dalam jeniang dia ada daun tingkap, dia ada ensel dan kunci. Kemudian jeniang pintu sama juga, dia ada ensel dan pintu. Kemudian dia main tali pinggang untuk tu dah, kayu tepi tu. Kemudian jerejak dinding. Kemudian dia main pula di tangga. Tangga ni dia ada paha tangga, dia ada anak tangga, ada lengan tangga, ada jerejak, ada kepala tangga. Maknanya, Haji, daripada apa yang saya tengok yang Haji tulis di sini, bermakna Akis Gallery ni memang merujuk kepada tradisional rumah Melayu lama. Ya, tradisional lama. Daripada A ni, B, C, D dan E melengkapkan satu rumah tradisional lama. Okey, penonton, kita akan ikut Haji naik ke rumah dia. Okey, yang ni lah kata rumah Melayu. So rumah Melayu ni dia bermula pada beranda, tangga, beranda. So bila beranda, naik ke anjung. Yang ni kita cerita pasal tangga tadi. Ha, ni kepala tangga. Okey. Yang ni lengan tangga. Yang ni jerejak. Okey. Yang ni anak tangga. Ha, yang untuk letakkan anak tangga ni di paha tangga dipanggil ni. Ha. Ha, so ni kita naik, kita cerita pasal jenang pintu. Ha, ni jenang pintu. Bila pintu dia ada bendui. Yang ni istilah dia kata lakah bendui tu kahwin adik dulu pada kakak tu. Kan. Ha, so ni anjung. Anjung ni, kalau rumah Melayu dulu, dia jarang buka pintu ni. Sebab dia buka pintu rung. Anjung ni tempat orang membincangkan perkara-perkara besar. Macam kahwin, kematian. Ha, yang ni adalah rumah ibu. Ha, ni rumah ibu. Rumah ni dah saya ubah suai menjadi galeri dan juga tempat tinggal. Jadi dipanggil living gallery lah. Ha, living gallery. Maksudnya kita hidup kat sini. Kabinet ni untuk raja-raja Melayu. Di sini. Yang ni ni Sultan Abdul Hamid. Yang ni Sultan Suaibun daripada negeri Asahan. Yang ni ada untuk rokoknya. Yang ni untuk serikanya. Evolusi sesuatu barang tu. Itu adalah senjata Melayu. Yang ni ni untuk kahwinan apa semua. Baju-baju jenis orang dulu lah, kan. Dapur orang Melayu dulu dia macam ni lah. Okay. Ini adalah dapur orang Melayu dulu. Kurang lebih dia macam ni. Ni dia panggil para untuk simpan barang-barang ni lah. Barang-barang dapur. Ini dapur kayu. Ini dapur kayu. So, ni evolusi dapur. Evolusi dapur ni lepas dapur kayu dia main dapur ni. Lepas tu main dapur ni. Ha, lepas tu baru main dapur moden lah. Yang ni oven je dulu. Ha, dulu rumah Melayu dia ada almari lauk macam ni lah. Yang ni, ni kalau bahasa Lenggong dia panggil beru. Meru ke beru tu lah. Beru tak salah saya ni. Untuk dia tak ada cermin, tak ada apa untuk letak pinggan dia. Bawah rumah ni dia ada 3-4 seksyen. Yang ni untuk seksyen padi. Macam mana padi itu masuk dalam masyarakat Melayu lah. Dokumen bakar padi baru yang buat masuk ni padi bahagia. Ha?
Padi Bahagia. Ni. Dulu ni ada Padi Mak Candu, Padi Bahagia macam sekarang ni MR1 lah, MR berapa tu kan. Ha, so yang ni ni Padi Bahagia ni dia masuk kat sini tak salah saya tahun 68. Padi Bahagia ni. Sebelum kita main teknologi moden, ni untuk alat untuk ketam padi. Dia panggil renggam ataupun ketaman. Orang Melayu bila nak pergi ke Benang dulu ni, dia bawa Raga Pinang. Tu dia Raga Pinang dia. Memang orang Melayu dengan Pinang tak boleh nak lupa lah kan. Lepas tu ini adalah kuku kambing. Yang bawah tu pisau pengerat. Yang kata labu air tadi yang diorang baling sekiranya berlaku kebakaran di dapur, dia ada hampa, dia ada padi, dia ada beras. Beras 25%, beras 5%. Ini ada melukut. Yang ni dedak, yang ni ni skam. Itu proses padi. Alat-alat apabila nak asingkan beras dan padi selepas ditumbuk tu. Yang ni dipanggil gadang. Gadang. Yang ni bakul. Yang ni nyiru. Okey. So nak tahu benda tu lama atau baru? Ni yang ni teknologi lama. Ni nyiru tu yang lama sebab dia ada tulang belut. Ni tulang belut. Orang Melayu ni dengan tulang belut ni dia memang tak lepas. Sama ada di baju kurung ataupun di benda-benda macam ni dia ada tulang belut. Ada yang tak ada tulang belut. Yang tak ada tulang belut tu, yang tu adalah moden punya ni lah. Yang ni gadang yang tak ikut seni lah. Dia tak ada tulang belut tepi tu. Yang ni tenggalak dulu kita pakai untuk membajak. So alat-alat ni dia macam-macam lah. Kat Aki Galeri ni, saya satu didik jiwa, roh lah. Satu lagi tu atas kehidupan saya. Macam contoh ni mini kios lah. So di sini ni dulu saya makan air kepal. Air kepal ni, dia sagat ais tu pakai tu je, macam ketam je. Jadi dia kepal ais tu, dibubuh atas daun keladi. And then dibubuh air gula merah lah. Skupang dulu. Satu skupang dulu. So yang tu kita isap, betul lah. Ni kedai gunting. Kedai gunting dalam ni. Yang jenis dulu kakek tu lah. Bukan yang model kan. Mesin getah punya part. So ni mesin getah. Mesin getah ni ada dua. Satu mesin licin, satu mesin bunga. Kan? Yang ni baldi untuk isi getah dulu. Bawa balik pakai motor, pakai basikal. Ha, ni semua getah. Ni pot getah. Pot. Yang ni tapis getah. Tapis getah dulu. Yang ni pisau getah. Ni proses getah. Dia ada lagi tempat yang kita pijak dia apa semua. Yang ni pengandar dulu kan. Bila kita di kebun, pakai kandar dulu ni. Kandar buat balik getah tu. Sekarang pakai motor kan. Dulu pakai kandar ni. Okey, yang ni pintu kota zaman dulu. Pintu kota zaman dulu, zaman-zaman kesultanan dulu. Tapi yang ni saya adaptasikan daripada syair Siti Zubaidah. Di mana Siti Zubaidah dulu dia nak selamatkan suami dia Sultan Zainal Abidin. Adaptasi daripada syair Siti Zubaidah tu, saya buatkan kota Tom Putih ni. Jadi kalau kita tengok image dia, dia ada image Siam, dia ada image Cina, dia ada image Islam. Image Islam tu Melayu lah. Dia ada campur berbagai-bagai image dalam ni. Sebab budaya campur tu macam tu. Lah ni kita duduk ada atas rumah Aki, galeri Aki, galeri ni. Awak nampak ni? Ni macam peta bala raja-raja dulu Aki dia. Jadinya memang jiwa tu meresap di dalam Haji nak membangunkan kerohanian. Maknanya dengan semangat kemelayuan tu Haji. Jadi Haji tak lengkap kalau Haji tak tunjuk, tak cerita ni kepada generasi muda ni apa yang sebenarnya Haji. Dulu dalam sistem raja Melayu, dia mesti ada petak rana. Petak rana ni tempat singgah sana. Ini dah petak rana lah. Petak rana lah, tapi ni semua lah. Ya. Sebab bagi ada. Maknanya orang kata apa, replika. Replika je lah. Kemudian yang ni juga boleh jadikan pelamin. Jadi so, Haji nikah tu duduk tadi kau. Okey. So that's inilah rumah Melayu. Rumah Melayu, okey. Yang tadi tu Anjung. Ni rumah ibu. Ni belah sini dapur lah ke dulu. Antara rumah ibu dengan dapur, dia ada rong. Rong ni adalah dia rendah pada rumah ibu dan rendah pada dapur. Di dalam rumah Melayu, rong ni tempat dia simpan air. Simpan air, tempat dia giling rempah ke apa semua kat situ lah. Jadi kalau berlaku kebakaran, dia selalunya main daripada dapur. Yalah, pasal dapur kayu dulu kan. Jadi dekat rong tu dia ada labu. Labu tanah, labu yang buah tu kan. Jadi yang saya tengok di bawah tadi. Jadi kalau berlaku kebakaran, dia ambil labu tu lah dia lempar kepada punca api. Bermana Melayu tu dia buat sesuatu tu
dia ada peraturan dia. Dia ada apa? Dia siap dah ada teknik plan dia. Ada kira-kira dah. Ada kira-kira dah. Sebagai orang kata harapan dan orang kata hasrat dan cita-cita haji lah. Di dalam sektor, mana ni kita cerita sektor pelancongan dekat Lenggong ni, dengan apa yang Lenggong 360 channel buat ni, di dalam kita nak mengajak orang datang ke Lenggong ni. Apa orang kata apa, impian dan cita-cita haji sebenarnya dalam haji merealisasikan Akis Gallery ni, Ji? Okey, saya cakap keseluruhan. Lenggong tu unik. Okey. Dan orang yang unik ni, selalu orang tua-tua, dia ada satu perkataan, dia punya berkalah. Berkalah, ya, ya. Berkalah ya. Ni, bagilah orang buat dulu. Melaka buat dulu, okay. Selangor buat dulu. Buat lah. So, kita ni biarlah yang terakhir. Tapi selalunya yang terakhir tu adalah yang terbaik. Betul, Ji. Tapi kalau pergi Kenuri, yang terakhir belum tentu dapat lagi. Ya, betul, Ji. Ada dua. Maklah pergi Kenuri tu, boleh makan banyak atau tak boleh makan banyak. Itu je. Kalau mereka nak sesuatu yang kelainan daripada Melaka, daripada Langkawi, datanglah kat sini. Datang ke Lenggong. Datang ke Lenggong. Sebab Lenggong ni, saya nak beritahu, dia unik. Kita jangan duk cari homestay ataupun hotel. Di sini, dia tak ada jenis konsep tu. Homestay tu ada, tetapi dia berkonsepkan kampung. Kampung betul-betul. Rumah tepi sungai. Kita ada juga lah rumah murah dia orang buat buat homestay. Tetapi carilah homestay yang betul-betul unik, yang tengah kampung, dan kita boleh tengok macam mana keunikan Lenggong tu. Yang paling pentingnya kalau tetamu datang ni, dia kena mesra dengan homestay. Hari dia dapat nikmat Lenggong tu. Uniknya Lenggong tu, tu je. Betul. Kalau nak cerita lebih lanjut, nak tahu lebih lanjut tentang Akis Gallery, moh datang ke Lenggong. Anda akan berjumpa dengan ownernya yang baik hati ni. Orang kata apa, pandai bersoreh, pandai orang kata segala-gala ilmunya, insyaAllah. Jadi, jemput datang ke Lenggong, subscribe dan like channel Lenggong 360. InsyaAllah, kita ketemu lagi di dalam travelog yang lain. Terima kasih Haji lagi sekali atas kerjasama Haji. Semoga kita mendapat limah rezeki yang berpanjangan. Amin. Amin. Jadi, apa lagi semua di luar tu, moh kita ke Lenggong. Assalamualaikum.